bodok, bodok, bodok. Anjir, anjir. Aduh, gue kaget sama Kak Ora kaget, anjir. Kak Ora kaget, aku kaget karena Kak Oranya kaget, bodok. Aduh. Saur karepmu, ra karepmu. Karepmu. Poso karepmu, ra karepmu. Karepmu. Ora saur sak karepmu. Ora poso yo sak karepmu. Gusti Allah wis ngerti karepmu. Oh, itu lagu apa tuh guys? Kalau boleh tahu, lagu apa tuh karepmu? Karepmu itu artinya apa? Karepmu itu artinya apa? Ingat kata-kata Pistol Sari, apa tuh? Tidak perlu jauh-jauh melihat superhero luar negeri. Karena superhero sesungguhnya yang sesungguhnya, atau superhero itu bisa dilihat dari seorang laki-laki yang rela mimpinya diinjak di depan mata demi kepentingan keluarga. Rela mimpinya diinjak di depan mata demi kepentingan keluarga. Terserah kamu. Terserah kamu. Kenapa lu? Gagal paham gue, guys. Ah, lemot lu. Kena motivasi. Lemot lu. Maksud dia punya mimpi jadi pilot. Tapi uang dia gak cukup buat kuliah pilot. Jadi dia ambil jurusan misal yang... Misal dia mampunya apa? Ambil jurusan akuntansi. Dan uangnya mungkin lebih cepet. Karena akuntansi abis itu langsung bisa kerja. Sedangkan pilot harus tunggu dulu. Makanya dia... Apa namanya, dia ambil jurusan akuntansi buat hidupin keluarganya gitu ya. Bener kan? Bener gak? Hah, salah ya? Bener bodoh, gue bener ya. Hah, salah? Iya bener kan? Hah, salah ya? Bener! Demi kepentingan keluarga, gitu. Mimpinya jadi drummer profesional, jadi anak band. Tapi keluarganya lebih suruh dia maunya jadi dokter. Terpaksa dia kuliah kedokteran. Ya kan? Bener kali, karepmu. Karepmu itu, karepmu apa ya, bocil karepmu? Seperti ya, ya. Kalau serepmu, serepmu. Oh, sama tiket tuh. Oh my god. Besok kalau baik kalah, aku pentung pakai panci. Musuhnya. Ih, aku gemoy banget, astagfirullah. Ya ampun, aku gak mau rambut pendek lagi. Gemoy banget ya. Ini game GTA ya? Bajunya semua. Kalian harus tahu ini tuh gede banget guys di headset, sumpah. Sumpah. Sumpah ini gede banget ini suaranya. Gimana dia gak kaget ya? Lah, masa kucing takut sama ayam? Oh, ditapit dia. Kucing sum, bebek sum, angsa. Tunggu, tunggu, tunggu. Bukan ayam. Oh, bebek ya. Bebek sum, kucing sum. Bukan ayam. Salah guys. Guys salah ya, salah ya. Gara-gara kepikiran kamu terus-terusan, maka aku sekarang jadi tidak teratur. Kadang jam 3 subuh, kadang pas azan maghrib. Berarti kayak pas puasa aja gitu ya. Oh, aku ngerti. Gara-gara kepikiran kamu. Lah, kok gara-gara dia? Gara-gara ceweknya, lu ya aja kali puasa. Sebelum kewajiban lu, bodoh. Apapun bisa terjadi kepada para pejuang cinta. Jangan menyerah adik-adik, oke? Jangan mundur-mundur-mundur. Laki-laki bukan. Maju!
tarik ulur ya. Ura! Jangan tarik ulur, aku makin sayang. Astagfirullah Kak Apis. Dia mau ngalahin Jenny apa gimana? Gak bisa Kak Apis, dia tuh udah queen ini bro. Naik kursi Pis, jangan lupa Pis. Astagfirullah. Astaga. Astaga. Ya ampun. Ini yang ebot perutnya apa pantatnya? Ini yang ebot perutnya, pantatnya kok perutnya yang gerak ya? Mau pesan makan mau? Apa? Bebek gorengnya ada mau? Bebek goreng? Gak ada, kamu tuh nih ngomong sama orang tuh aja sopan. Lah kok? Nah, mau ngomong tuh nyatap matanya. Ngomong tuh natap matanya. Bu, ada bebek goreng gak? Nanti ya. Mati tuh. Lah. Hah, kenapa? Hah, kenapa? Iya. Oke. Lah. Hanabi lu tuh gerak jangan di rumput doang ya. Kok dia dari tadi? Oh, gua tahu dia kenapa enggak muncul dari rumput. Dia sekarat, dia mau nyampah. Dia mau biarin itunya bunuh sekarat, baru dia tinggal bunuh. Tata dia bodok. Harusnya itu bisa berdua, itu harusnya bisa tuh bunuh. Kenapa dia ngebunuh dua orang itu kan? Jadi bodoh banget sih. Minta tuh makro ya. Aku kan main Hanabi ya. Dia takut tuh nyawanya tipis tuh sama Brodin tadi ulti. Trr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 , mati ya. At least pakai skill satunya bantuin deh. Itu mati tuh. Dasar lu, seraka lu. Mati ketuh. Ternyata lu ngeliat SG gebetan lu ternyata udah punya pacar. What I've been missing. Ya FTV Lydia Boots baru mulai, Nima udah mau tutup. Aku mau bombal. Apa? Cringe bang. Kenapa? Gak apa-apa, ayo keluarin. Ternyata hari ini kamu manis. Kukira hari ini Kamis, ternyata kamu manis, gitu. Ada capek, cuma butuh jinul bentar ya vlognya lu saya. Yes, peletnya pelet Mas Aji itu ada di jidatnya, cok, ada lobe tuh. Itu cok, ada lobe. Ada apa? Iya nih cok, ini gue tutupin dulu lah, ketahuan pelet gue nih. Kok bisa gitu ya bentuknya? Bisa gitu sih? Rajin sholat, Mas. Oh, rajin sholat. Kelas. Oh, kalian bisa ya bikin hati kayak gitu kalau kalian rajin sholat, emang bisa ya? Nabi dan Allah. Gila. 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 Oh, ajas, ajas. Jesse. Aku cuma minta matanya hazel, hidungnya begini, alisnya tebel, brewokan, udah, cuma 7. Mas Haji. Aduh, Jesse. Jesse, astaga. Jadi itu adalah filter yang katanya bisa bikin makanan instan buat buka puasa. Gua gak percaya sih, tapi kita coba ya. Coba ya. Oke, buka puasa apa hari ini? Es teh,
boleh, hashtag, terus gue gimana? Ambil, gak mungkin dong.